Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, dengan rahmat itu sehingga mampu menggerakkan hati kita untuk ikhlas menghadiri kajian rutin himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah di Musola Walidah. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dicatat oleh Allah sebagai amal solih, karena kita berada menurut Nabi adalah berada di Raudhatul Jannah. Saya membadali atau mewakili Pak Dr. Syamsul Hidayat karena pada hari ini dia berada di Jakarta mengikuti acara Majelis Ulama Indonesia Pusat yang acaranya adalah tentang pengkaderan ulama Majelis Ulama Indonesia. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, tema yang disedorkan kepada kita atau kepada kami adalah untuk memahami kembali atau mereview tentang fenomena alam yang akan terjadi insya Allah pada tanggal 26 Desember mulai jam 10 sampai jam 14.10. Saya diminta oleh Pak Syamsul untuk menyusun dua khotib, ya. Maka khotib yang di Fadhlur Rahman, saya minta tolong Bapak Dekan Pak Zulipriana mohon tunjuk dosen geografi untuk menjadi khotib sholat gerhana karena itu bidangnya. Kemudian imamnya saya sendiri, mudah-mudahan saya kuat. Kemudian yang di Sudarmiyah adalah saya meminta dan mohon kepada Pak Haji A. Ahmad Mujibur Rahman Muhammad atau Muhammad ya, Muhammad Mujibur Rahman MC dan Bisdi, karena dia juga punya latar belakang ilmu falak dan hisab teknik, walaupun elektro ya, kimia. Karena beliau kan putra kiai Allah yarham Kiai Haji Muhammad Juwaini kalau tidak salah. Saya pernah bertemu dan bersama dalam mengikuti tarjih. Orangnya tua tapi suaranya tegas, lantang. Nah, itulah bapaknya Pak Mujib. Tapi Pak Mujib orangnya halus. Bapaknya hebat kalau punya pendapat itu enggak bisa dikalahkan begitu argumentasinya. Maka saya menunjuk beliau karena tadi
dilatar belakangi oleh Allah Yarham Kyai Haji Juwaini itu yang punya pakar itu. Bapak yang dirahmati oleh Allah, kita tidak akan mengupas ya tentang terjadinya peristiwa gerhana matahari maupun gerhana bulan. Tetapi pada pagi hari ini kita akan memahami tentang tuntunan syar'i ya, yang berkaitan dengan gerhana. Gerhana itu dalam bahasa fikihnya adalah, atau bahasa hadisnya adalah, kusuf itu untuk matahari, sedangkan kalau khusuf itu adalah untuk gerhana bulan. Tetapi dalam hadis Nabi, kadang Nabi menggunakan keduanya. Ketika gerhana matahari, beliau juga menggunakan istilah khusuf. Kemudian kadang bulan juga khusuf itu. Jadi dua-duanya itu terpakai. Tetapi menurut ulama fikih dibedakan, kalau khusuf kaf ya, itu adalah untuk matahari, sedangkan khusuf itu adalah untuk bulan. Di Muhammadiyah tentang tuntunan sholat gerhana ini adalah berdasarkan Muktamar Tajih yang ke-20 di Garut tanggal 18 sampai 23 Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani tahun 1386 atau 18 sampai 23 April tahun 1976. Saya baru kelas 1 SD. Kalau Pak Poradi belum lahir ya? Belum ya? Oh, belum. Pak Toto sampun ya? Sudah. Sudah. Berarti Pak Toto ya sudah tua begitu ya. Jenggotnya begitu ya. Iya. Saya kelas 1 itu ya. Di dalam muktamar tersebut ada sebuah putusan, keputusan yang matannya, matan itu adalah materi atau konten. Jadi kalau ada matnul hadis, itu maksudnya adalah materi hadis. Hadis itu ada 3 unsur, ada sanad, ada matan, ada rawi. Kalau sanad itu adalah orang yang menerima hadis itu, atau dinamakan transmission ya. Kemudian kalau matan itu adalah materinya, sedangkan rawi itu adalah orang yang menulis dan membukukan hadis, itu rawi. Maka ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud. Pasti mereka punya kitab karena menulis hadis. Di dalam keputusan itu berbunyi, apabila terjadi gerhana matahari atau bulan, hendaknya imam menyuruh orang menyerukan as-sholatu jami'ah. Jadi panggilan sholat gerhana itu adalah as-sholatu jami'ah, tidak ada adzan dan tidak ada iqomah. Tetapi di dalam khalayak umat Islam, biasanya as-sholatu jami'ah itu banyak digunakan ketika mau mendirikan sholat tarawih, kemudian sholat id, ya, itu tidak ada tuntunannya. Yang ada tuntunannya adalah sholat khusuf atau khusuf ketika imam mau mendirikan sholat. Maka disunahkan untuk memberikan aba-aba as-sholatu jami'ah. Kemudian ia pimpin orang banyak mengerjakan sholat 2 rakaat. Pada tiap rakaat berdiri 2 kali, yaitu rukuk 2 kali, kemudian sujud 2 kali. Serta pada tiap-tiap
rakaat membaca Fatihah dan surat yang panjang. Surat yang panjang ini menurut Imam Syafi'i, nanti bisa dibaca juga, Imam Syafi'i itu ya sekitar surat Al-Baqarah. Padahal surat Al-Baqarah itu surat yang terpanjang di dalam Al-Qur'an. Maka nanti imam ya, imam yang ada di Walidah ada Al-Hafidh. Tapi yang di Fadhlur Rahman tidak Al-Hafidh. Nah, gitu kan. Setengah-setengah itu. Jadi seperti surat Al-Baqarah. Itu ayatnya berapa itu? Ada berapa? 287 ya? Iya, itu surat Al-Baqarah. Kira-kira mungkin setengah jam. Mudah-mudahan jamaah kuat kalau memang imamnya nanti membaca surat Al-Baqarah. Dengan suara nyaring atau jahr. Dan pada tiap rukuk dan sujud membaca tasbih lama. Jadi rukuknya juga lama, sujudnya juga lama. Nanti maka imam ya harus bijaksana, jangan nanti imamnya rukuknya lama, gereng-gereng, kadang-kadang kan butak batuk itu kan yang menjadi imam itu berkewoh, ini jangan-jangan terlalu lama, memang batuk orangnya kan. Nah, itu. Tapi kadang-kadang begitu, di masyarakat awam itu imam agak lama itu gereng-gereng gitu, gitu kan. Nah, ini. Padahal ini sunnah ya. Jadi Al-Fatihah, kemudian suratnya juga panjang, rukuknya juga lama, sujudnya juga lama. Nah, itu dalam satu rakaat. Jadi nanti rukuknya 4 kali, sujudnya juga 4 kali. Panjangnya dengan yang kedua itu lebih panjang yang pertama. Jadi yang rakaat kedua lebih pendek dari rakaat yang pertama, begitu. Ketika telah selesai sholat, orang-orang masih duduk, ya diharapkan masih duduk. Ya. Kalau sudah sholat itu tuh kadang-kadang ada yang duluan setelah sholat kemudian meninggalkan tempat. Jadi ketika orang masih duduk, imam berdiri menyampaikan peringatan dan mengingatkan mereka akan tanda-tanda kebesaran Allah, ya, karena itu adalah ayat kauniyah, maka saya amanatkan kepada orang yang paham dengan ayat kauniyah, yang satu dari geografi, yang satu dari teknik. Nah, itu ayat kauniyah. Serta menganjurkan agar memperbanyak membaca istighfar, sedekah dan segala amalan yang baik. Nah, ini. Maka kalau bisa nanti dari apa istilahnya, divisi muslimah ya, ada ya, divisi apa seksi masjid kita tuh divisi atau seksi muslimah itu suruh menggembirakan sedekah itu ya minimal roti lah, roti sobron itu. Pak Taufik belum datang ya. Kemudian dasar syariat sholat gerhana, tadi saya sudah katakan ya, istilah gerhana itu disebut kusuf atau khusuf ya. Dengan kaf yang pertama, yang kedua pakai kho, kusuf dan khusuf. Semuanya itu digunakan di dalam hadis Nabi. Tapi para fuqaha itu adalah ahli fikih, fuqaha jamak dari faqih ya. Faqih jamaknya fuqaha, maka alim jamaknya ulama. Ya sama. Faqihun fuqaha, alim ulama, jahilun juhala, safihun sufaha. Dasar syariat salat gerhana. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah.
Aisyah. Ya. Aisyah ini adalah sahabat wanita yang terbanyak meriwayatkan hadis. Ini berdasarkan penelitian Pak Agung Danarto ya, Agung Danarto. Dia mencapai gelar doktor itu meneliti sahabat baik laki-laki maupun perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Kalau tidak salah saya telah mengikut kajiannya itu. Dari sahabat laki-laki yang terbanyak itu adalah Abu Hurairah, enggak salah. Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama aslinya adalah Abdurrahman bin Suhra. Ini nama aslinya. Ya mungkin kok digelari dengan Abu Hurairah. Abu itu bapak, Hurairah kucing kecil. Ya mungkin Abu Hurairah itu orangnya gelibet. Ikut terus di mana ada Nabi, di situ ada Abdurrahman bin Suhra. Jadi yang ikut kajian pagi ini terus ya bisa dinamakan Abu Hurairah itu kan. Dari sahabat laki-laki terbanyak adalah Abu Hurairah, dari sahabat perempuan itu adalah Aisyah radhiyallahu. An Aisyah anna as-samsa khasafat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ba'asa munatiyan as-salata jami'atan fataqaddama fa shalla arba'a raka'atin fi raq'ataini wa arba'i sajadatin. Rawal Bukhari wa lafdhu lahu wa Muslimun wa Ahmad. Jadi ini terdapat di dalam tiga kitab. Ya. Pertama kitab Sahih Bukhari, yang kedua dalam kitab Sahih Muslim, yang ketiga dalam kitab Musnad Ahmad. Ya. Hadisnya, kitab hadisnya Imam Ahmad itu namanya Al Musnad. Ini nanti bisa dilihat. Kita kan enak sekarang itu. Ingin mengetahui hadis tinggal klik itu sudah keluar ya. Jadi ini berada di dalam tiga kitab. An Aisyah, dari Aisyah, ini sanadnya ya, Aisyah sanadnya ya. Jadi orang yang pertama kali menerima hadis Aisyah. Maka banyak sahabat yang berguru dengan Aisyah karena setiap hari bertemu dengan Rasulullah. An-nasamsa, sesungguhnya matahari, khosafat, terjadi gerhana, ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faba'asa, maka ia menyuruh munadian, orang yang menyerukan. Ya, munadian itu orang yang undang-undang, orang yang memanggil. Ya, kalau bahasa lain adalah muadzin. Ya, menyuruh muadzin, disuruh menyerukan as-salatu jami'ah. Ya. As-salatu jami'ah. Fa shalla arba'a raka'atin, kemudian fataqaddama, kemudian beliau maju, lupa ya. Jadi dalam bahasa Indonesia itu ada stratifikasi ya, strata bahasa itu. Kalau Allah berfirman, kalau Nabi bersabda, kalau selain Nabi adalah berkata. Nah, itu dalam bahasa Indonesia itu ada begitu. Fataqaddama, maka beliau maju, fa shalla, lalu mengerjakan salat, arba raka'atin, 4 kali ruku. Ya, arba raka'atin, 4 kali ruku. Fi raka'ataini, dalam 2 rakaat. Wa arba'i sajadatin, dan 4 kali sujud. Kemudian juga hadis
dari An Abi Mas'udin qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara la yang kasifani limauti ahadin minan nasi walakinnahuma ayatani min ayatillahi fa idza raaitumuhuma faqumu fasallu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, berarti ada di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Mas'udin, dari Abu Mas'ud, qala, ia berkata, qala Nabi SAW, Nabi SAW telah bersabda, inna syamsa, sesungguhnya matahari, wal qamara, dan bulan, la yang kasifani, tidak gerhana, tidak terjadi gerhana matahari dan bulan. Yang kasifani itu kan menunjukkan dua benda. Limauti ahadin, karena matinya seseorang, minan nasi, dari manusia. Walakinnahuma, tetapi keduanya, ayatani, adalah dua ayat. Min ayatillah, dari ayat-ayat Allah. Jadi saya sudah mengatakan itu adalah ayat kauniyah, ayat kauniyah. Faidha ro'aitumuhuma, dan apabila kalian melihatnya, fakumu, maka dirikanlah atau berdirilah, fasallu, dan kerjakanlah sholat. Ini ada analisis dari tarjih ini. Jadi hadis pertama itu adalah hadis yang menunjukkan sunnah fi'liyah. Sunnah itu perilaku Nabi. Kadang-kadang dalam ilmu hadis itu disamakan sunnah dengan hadis. Kalau hadis itu adalah rekaman, tulisan dari sunnah Nabi, itu hadis. Nah, itu juga dikemukakan oleh Fadlur Rahman, ya, seorang pemikir Islam, ya, gurunya Allahyarhamnur Khalis, dan gurunya Pak Amin Rais, gurunya Pak Safi Ma'arif itu kan, dan memang pakar Islamic Studies itu. Ya. Jadi dia membedakan antara sunnah dengan hadis. Kalau sunnah itu adalah perilaku Nabi yang ada sunnah fi'liyah, ada sunnah kauliyah, ada sunnah takririyah, ada sunnah hamiyah. Hamiyah itu sunnah yang dicita-citakan. Seperti puasa tasu'ah itu kan sunnah yang dicita-citakan. Kemudian hadis itu adalah rekaman dari sunnah-sunnah itu. Jadi hadis yang pertama itu menunjukkan sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Sedangkan hadis yang kedua itu adalah menunjukkan sunnah kauliyah. Ada yang membedakan antara fi'liyah dengan kauliyah. Maka kalau kauliyah itu adalah sifatnya umum. Sifatnya umum itu semua, siapa saja, Nabi dan umatnya. Tetapi kadang-kadang fi'liyah itu kadang-kadang khusus untuk Nabi. Itu fi'liyah, ya, khusus untuk Nabi, tapi juga untuk umatnya. Tapi keumumannya, keuniversalan itu masih hadis kauliyah. Jadi kalau ke fi'liyah itu kadang-kadang khusus untuk Nabi, kadang-kadang. Maka di sini ditampilkan antara fi'liyah dengan kauliyah. Kemudian selanjutnya adalah cara melaksanakan sholat kusufain, ya. Melaksanakan sholat dua gerhana. Yang pertama adalah apabila terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, maka dilaksanakanlah sholat kusuf. Kemudian imam
menyerukan as-shalatu jamiah. Nanti azannya azan untuk sholat duhur, karena di UMS ini nanti pelaksanaannya adalah sehabis sholat duhur, sehabis sholat rawatib. Nanti imam memberikan ya informasi dan juga memberikan aba-aba as-shalatu jamiah. Sholat khusuf dilaksanakan berjamaah, ya, tidak munfaridan, tetapi jamaah, serta tanpa adzan dan tanpa iqomah. Dasarnya dari hadis tadi. Kemudian yang kedua, sholat khusufain, gerhana matahari maupun gerhana bulan, dilakukan dua rakaat yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan ruku qiyam. Qiyam itu berdiri, wa mayakumu qiyaman, qiyam berdiri, dan sujud dua kali pada masing-masing rakaat. Jadi rukuknya dua kali, sujudnya adalah dua kali. Yang pertama panjang sekali, ya. Yang kedua agak panjang. Hadis yang menjelaskan tentang praktek sholat ini adalah an Aisyata. Aisyah lagi kan? An Aisyata. Qalat kasafatis samsu, fa'amara Rasulullah SAW rajulan, fanada anis sholatul jamiah. Fajtama'an nasu fasolla bihim Rasulullah SAW fakabbara nukta-nukta, artinya dan seterusnya, summa tashahada summa sallama faqama fihim fahamidallaha wa asna alaihi summa qala inna syamsa wal qamara la yan khasifani limauti ahadin wala lihayatihi walakinnahuma ayatani min ayatillah fa ayyuhuma khusifa bihi aw bi ahadihima fafza'u ilallahi azza wa jalla bi dzikri shalah. Rawahun Nasa'i. Ini di dalam Sunan Nasa'i. An Aisyata, dari Aisyah, qalat, ia berkata, kasafatis samsu, terjadi gerhana matahari. Fa'amara Rasulullah SAW, lalu Rasulullah memerintahkan rajulan, seseorang, fanada, supaya menyerukan anis sholatu jamiatun, yaitu menyeru dengan as-sholatu jamiah. Fajtama'an nasu, lalu manusia berkumpul, fasolla bihim Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah sholat bersama mereka, fakabbara, lalu bertakbir, ya. Jadi dua rakaat tapi empat rukuk, empat sujud. Summa tashahada, kemudian beliau tashahud. Summa sallama, kemudian beliau salam. Faqama fihim, kemudian beliau berdiri di tengah-tengah mereka. Fahamidallah, maka dia makabih memuji Allah. Wa asna, dan juga memuji. Jadi hamid, hamid, hamida itu ya sama dengan asna, ya, memuji alaihi kepadanya. Summa qala, ini bagi khotib nanti, ya, tetap di dalam khotbahnya membaca ini, summa qala inna syamsa wal qamara la yan khasifani li mauti ahadin. Kemudian dia bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan lan la yan khasifani, tidak akan terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan
limauti ahadin, karena matinya seseorang. Ini kan pada awal Nabi melaksanakan sholat gerhana itu kan kebetulan bersamaan dengan kematian putranya yang namanya Ibrahim, ya. Dari kejadian itulah sehingga masyarakat berasumsi, oh gerhana ini karena matinya Ibrahim. Lalu kemudian Allah, kemudian Nabi memberikan konter atau komentar, inna samsa wal qamara layan khasifani li mauti ahadin, gerhana matahari dan gerhana bulan itu bukan karena kematian seseorang, wala li hayatihi, dan bukan karena hidupnya seseorang, walakinnahuma ayatani min ayatillah, tetapi keduanya itu adalah salah satu ayat Allah. Fa ayyuhuma, mana khosifa bihi, yang terjadi gerhana, au bi ahadima, atau salah satunya, fafza'u, maka bersegeralah kalian ilallahi, kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bidzikri sholati, dengan zikir melalui sholat. Maka di hadis lain, ya, nanti bisa dibuka dalam Sahih fi sunnah, ya, ini bagus sekali. Jadi di dalam literatur itu ada fi sunnah, ada Sahih fi sunnah. Kalau fi sunnah itu kan yang menyusun adalah Said Sabiq, tetapi kalau Sahih fi sunnah itu adalah Abu Malik Kamal Ibnu Said Salim. Ini lengkap sekali, ya, lengkap sekali. Ya, di sini ada hadis yang mengatakan hadiyu Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa idza ra'aytum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaku. Nah, ini juga sahih, hadisnya sahih, akhrajahul Bukhari. Hadis nomor, nah ini bagusnya begini, Pak. Nomor hadisnya dicantumkan. Hadis nomor 1044. Kemudian juga terdapat dalam kitab Sahih Muslim nomor hadisnya 901. Ini kalau aslinya murah, 160.000 dapat 4 jilid. Tetapi kalau terjemahan itu, yang diterjemahkan itu mahal, lebih mahal. Ya. Jadi kalau yang punya basis bahasa Arab, enak yang asli ini, ya. Ya. Ini sudah diterjemahkan. Fa idza ra'aytum dzalika fad'ullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaku. Ya. Apabila kalian melihat itu, artinya melihat gerhana, fad'ullah, maka berdoalah kepada Allah, wa kabbiru, dan bertakbir kalian. Wa sallu, dan salatlah, wa tasaddaku, dan bersedekahlah. Maka nanti saya juga menginstruksikan pada relawan untuk menyiapkan kontak infak, ya, itu juga bisa untuk mobilisasi dana itu. Karena jelas Nabi bersabda kalau sholat itu tidak ada apa itu peringatan dari Nabi watasodaku, tidak ada. Nah ini, tapi kalau ini jelas, ya, ada seruan dari Nabi sedekah, itu sodako, ya, bisa dijadikan untuk mobilisasi dana, itu. Dan masalah nanti sodako berupa makanan nanti tinggal matur kali Pak Sarjito atau Pundi Rangke, tanggal 26 Ba'da Dzuhur. Kalau Ba'da Dzuhur kan pancine dahar siang, ya. Nah, roti kok kurang patut, ya. Nah, ini jelas kok hadisnya kok, ya. Jadi nanti mas jamaah ya suruh berinfak sedekah, kemudian lembaga juga menyediakan sedekah lebih bagus itu, ya. Kemudian yang ketiga masih, ya. Yang ketiga masih tata cara sholat
Kusufen, pada masing-masing rakaat dibaca Al-Fatihah dan surat panjang dengan jahr. Nah, ini ketentuannya dari himpunan praktisnya itu ya. Pada masing-masing rakaat dibaca Al-Fatihah dan surat yang panjang. Nah, itu. Jadi saya tadi sudah sambil berjalan ke sini sudah mengukur ayat yang saya baca itu sekali rakaat itu kan menggunakan durasi 15 menit ya. Mudah-mudahan nanti jamaahnya kuat itu ya. Saya tadi berjalan sambil apa itu murojaah itu ya, murojaah, karena nanti saya jadi imam kan harus itu saya meniti, oh ternyata kurang lebih 15 menit, mudah-mudahan jamaah kuat itu kan, nanti rukuknya ya juga lama ya kan, membaca tasbih diulang-ulang gak apa-apa, subhanakallahumma wabihamdika rabbana, bisa nanti subuhun kudusun itu kan di HPT itu kan ada beberapa alternatif membaca tasbih di dalam sujud dan rukuk. Jadi kita baca tasbihnya tasbih yang disyariatkan, yang dicontohkan. Yang keempat, setelah membaca Al-Fatihah dan surat diucapkan takbir. Jadi takbirnya dengan bersuara keras, takbir. Kemudian rukuk dengan membaca tasbih yang lama juga. Nah ini ya. Ya diulang-ulang terus enggak apa-apa ya, hafalnya satu tasbih diulang-ulang tasbih yang dicontohkan aja, ya kan? Itu. Memang dulu ada pertanyaan, "Wah, sujud disuruh lama itu membacanya tasbihnya bagaimana ya?" Tasbih yang disyariatkan oleh Nabi itu kan macam-macam, itu ada 3 macam itu kan, ya. Ada Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ghafirli, atau subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal azim, ada subuhun kudusun, rabbuna wal malaikatu waruh, itu juga tasbih ya, di dalam kita membaca rukuk dan sujud. Setelah rukuk kemudian mengangkat ya, kepala, yaitu i'tidal dengan membaca sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal ham ya. Ini biasa dalam salat berjamaah kan, sami Allahu hamidah imam, makmumnya membaca rabbana walakal ham. Kemudian berdiri lurus lalu membaca Al-Fatihah dan surat panjang tetapi lebih pendek dari yang pertama. Kemudian bertakbir lalu rukuk sambil membaca tasbih yang lama tetapi lebih singkat dari yang pertama. Kalau yang pertama kok 10 menit rukuknya, ya yang kedua ya 7 menit gitu ya. Kemudian bangkit dari rukuk dengan membaca sami Allahu hamidah, rabbana walakal ham, kemudian sujud, dan setelah itu mengerjakan rakaat kedua seperti rakaat pertama. Nah, dasar yang disyariatkan untuk nomor 3 dan 4 ini hadisnya ada 3 hadis ini. Ya. Pertama, an Aisyata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jaharo fi salatil khusufi bi qiraatihi fa shalla arba'a rakaatin fi rakaataini wa arba sajdatain. Hampir sama. Hadis itu matanya hampir sama-sama. Hanya ini kan ada perbedaan. Ada kata jaharo fi sholatil khusuf. Jaharo itu artinya adalah menjaharkan. Menjaharkan itu mengkeraskan. Nah, kalau bisa nanti kan imamnya suaranya keras lagi bagus gitu kan. Suaranya keras dan bagus itu. Ya. Entah kenapa itu apa anu ya. Kalau imamnya enak suaranya, lagunya juga enak, itu kan kok bisa menambah kekhusyuan. Ini subjektif saja loh ya. Sama dengan azan.
Wadhan kalau apa keras, lurus itu mangkat yang bisa rasa-rasa. Tapi yang adanya api itu seneng kan. Rasanya sejuk dalam hati itu. Maka saya kadang-kadang di Fadlur Rahman itu kan mbok sing rada alus sithik to Mas adane ya. Iya. Itu karyawannya Pak Toto. Iya. Memang kan innallaha jamilun kan, sesungguhnya Allah itu adalah indah, yuhibbul jamal, senang pada keindahan. Ya, jaharo fi salati, menjaharkan, mengkeraskan bi qiraatihi, bacaannya. Selanjutnya sama. Kemudian hati yang kedua, kalau hati yang pertama menggunakan solatil khusuf, berarti kan khusuf tadi kan gerhana bulan, ya. Kemudian hati yang kedua juga dari Aisyah, an Aisyah ta an Nabi SAW, jaharo bi qiraati fi solatil khusuf. Ya. Jadi hati yang kedua itu berkaitan dengan gerhana matahari, ya, jaharo bil qiraah. Jadi gerhana bulan juga dikeraskan suaranya, imam lo ya, bukan makmumnya. Makmumnya bareng-bareng keras malah jadi rame. Yang mengeraskan suaranya itu ada imam. Jaharo bi qiraati fi shalatil khusuf, ya, menjaharkan, mengeraskan bacaannya di dalam salat khusuf. Kemudian hadis yang lebih terperinci lagi, hadis yang ketiga ini juga dari Aisyah ini. An Aisyah zaujin Nabi SAW, ya. Qalat khosafati samsu fi hayati Rasulillah SAW, fa kharaja Rasulullah SAW ila masjidi, fa qama wa kabbar wa saffan nasu wa ra'ahu faqtara Rasulullah SAW qira'atan tawilatan summa kabbara faraka'a ruku'an tawilan summa rafa'a ra'sahu faqala sami'allahu liman hamidah rabbana walakal ham summa qoma faqtara'a qira'atan tawilatan hiya adna minal qira'atil ula summa kabbara faraka'a ruku'an tawilan huwa adna minar ruku'il awwali summa qala sami Allah liman hamidah rabbana walakal ham summa sajata walam yadhkur Abu Thahir summa sajata summa fa'ala fi rakatil ukhra misla dalik hatta takmala arba'a rakaatin wa arba'a sajadatin fan jalat samsu qabla ayyan sarifa summa qama fa khotaban nasa fa asna Allah Alallahi bima huwa ahluhu summa qala inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati fa idza ra'aytumuhuma fafza'u lis shalah. Ini riwayat Muslim. Ya. Ini tata caranya ini kafiyatus salatul kusufan. Ya. Dari Aisyah yaujin Nabi, istrina Nabi, ya. Jadi bahasa Arab itu zaujun itu bisa artinya istri, bisa artinya suami, sama. Tapi kalau orang Jawa, orang Indonesia itu dibedakan. Kalau istri zaujatun, kalau suami zaujun. Dalam bahasa Arab sama. Zaujun. Makanya kan di dalam Al-Qur'an itu kan ayat yang memberikan apa itu kenikmatan di surga itu kan walahum azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Walahum azwat itu jamak dari kata zaujun. Ya, zaujun. Jadi di azwa di situ artinya adalah bagi mereka diberi pasangan, yaitu suami istri mutahharatun yang disucikan. Jadi pasangan kita nanti di sana di akhirat itu masih orijinil, masih bungkusan, ya, masih asli.
ya, belum tersentuh oleh orang lain. Kalau pasangan kita di dunia ini kan kadang-kadang sudah disentuh orang lain, kita hanya dapat sisanya saja. Tapi di akhirat mutahharah itu betul itu. Jadi masih orisinil, Pak, masih asli. Masih apa misalnya? Segelan. Segelan. Kinyis-kinyis namanya lah. Kinyis-kinyis. Beda kan pasangan kita di dunia dan di Jenuin. Iya. Apa? Napa, Pak? Jenuin. Aisyah istrinya Nabi. Yang gadis sendiri ini, yang gadis sendiri. Kalau menurut riwayat kan dia dinikahi umur berapa? 9 tahun atau 6 tahun? 9 tahun. Pokoknya belum menstruasi. Ya kan? Dia Nabi menggaulinya ketika setelah menstruasi. Sebelumnya ya hanya dibuat untuk seperti dolanan aja. Nah, itu kan. Qalat, dia berkata, khosafati samsu fi hayati rasulillah, gerhana matahari pada masa hidupnya Rasulullah. Fakharaja Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah keluar ilal masjid, ke masjid, ya. Jadi sholat gerhana itu dikerjakan di masjid, gak boleh di musola atau di lapangan. Nah itu kan masjid ini, ilal masjid. Fakoma, kemudian beliau berdiri, wakabara bertakbir, wasofan nasu, manusia bersof atau baris, waro'ahu di belakangnya, faqtaro'a, maka beliau membaca, faqtaro'a, ya, dari kata koro'a, kemudian mendapatkan tambahan dua huruf, alif dan ta, menjadi iktaro'a, ifta'ala, faqtaro'a, sama artinya ya. Lalu beliau membaca qiraatan tawilatan, membaca bacaan yang panjang. Tawilah itu panjang. Lagi ditiru jalan tol. Tol itu bahasa Arab. Ya. Tola yatulu, tulan. Ya. Akhirnya menjadi jalan tol. Akhirnya ada etol. Nah, itu kan. Tawilan. Summa kabaro faroka'a ruku'an tawilan, kemudian bertakbir, lalu beliau ruku', ruku'nya tawilan, ruku' dengan yang panjang. Summa rufa'a ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya, faqala, beliau bersabda atau berkata, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Summa koma faktora'a kiro'atan tawilatan, kemudian beliau berdiri lalu membaca bacaan yang panjang, hiya adna minal kiro'ati, bacaan yang kedua ini adna, adna itu mana aslinya rendah ya, rendah, tapi ini lebih pendek. Adna itu dari kata dana ya, denu dunyanan, ya, makanya namanya dunia itu rendah, Pak. Dunia itu rendah. Kadang-kadang orang itu terbalik itu. Yang rendah kadang-kadang diwangi kayak mengkono. Paten pinaten, ya kan? Ngerebutan. Ya itu. Ya, rendah. Adna. Jadi ya, yang kedua, adna minal qiraatil ula, lebih pendek dari bacaan yang pertama. Summa kabaro faroka'a ruku'an tawilan, kemudian bertakbir lalu ruku' yang panjang, huwa adna minar ruku'il ula, tetapi panjangnya lebih pendek dari ruku' yang pertama. Summa qala sayyidul hamidah rabbana walhamd, summa sajada, kemudian beliau sujud, walam yadzkur Abu Thahir, kemudian Abu Thahir tidak menyebutnya. Summa sajada, summa fa'ala fikratil ukhra, kemudian beliau sujud, kemudian mengerjakan rakaat yang kedua, yang lain, misla dalik, seperti rakaat yang pertama, hatta istakmala arba rakaatin wa arba sajadatin, kemudian sempurna 4 rukuk dan 4
sujud. Wan jalat samsu, lalu nampak jelas. Jalat itu terang, jelas. As-samsu, matahari. Qobla ayyan sorifa, sebelum berpaling atau pergi, ya. Sorifa itu berpaling atau pergi, ya. Ya. Suma koma fakhotoban nasa, kemudian beliau khutbah, ya, memberikan khutbah kepada manusia. Fa asna, memuji Allah bima huwa ahlahu, ya, kemudian kepada keluarganya. Suma qala inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yaksifani limautin ahadin wala lihayati ba'idha ra'aitumuha fafza'us lisolah. Jadi tadi sama, jadi ini kan syarat bagi khotib, ya, ketika khutbah itu ya membacakan ini inna samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yaksifani limauti ahadin wala lihayatihi. Begitu Pak cara kita melakukan sholat gerhana. Jadi konklusinya, sholat gerhana itu adalah dua rokaat, tetapi setiap rokaat adalah dua ruku dan dua sujud. Kemudian kita berdiri lagi, rokaat yang kedua juga sama, dua ruku, dua sujud. Lama, nanti jangan gersulo. Ini semua dari berita, sudah ada pengajian itu ya, jangan gersulo. Nanti kalau gersulo itu wotak watuk, nanti imamnya yang perkewo begitu. Wotak watuk tondo iki kesel gitu. Begitu kan. Nah itu. Ya. Demikian dari kajian ini, mudah-mudahan nanti kita melaksanakan dengan khusyuk dan tawaduk. Kita gembirakanlah UMS ini, dua masjid kita laksanakan untuk melakukan sholat khusuf, ya, yaitu berhana matahari cincin. Kalau tidak salah mulai jam 10 sampai jam 2.10 itu, ya. Makanya Pak Samsul Ketua Tamir memberikan kebijakan pelaksanaannya nanti adalah setelah sholat duha, sholat rawatib, ibadiah, ya. Nanti ya khotibnya ya maksimal 15 menit, Pak Juli, ya, nanti sampaikan Pak Dr. Khairul Amin, ya, khotibnya ya durasinya 15 menit itu ya. Ya, karena sholatnya tadi panjang. Ya samalah, Jumat itu begitu. Khutbahnya pendek, sholatnya yang panjang, tapi terbalik, ya kan? Khutbahnya yang panjang, sholatnya pendek, itu di Jumatan. Yang betul kan khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Nah itu. Maka siapapun ya yang ditunjuk oleh Allah menjadi khatib, ya menunjuk Allah itu ya. Ya memperbanyak hafal. Hafalannya khotib kul huwallahu ahad dipaitu salat itu membaca wadhuha aja banyak yang grengi. Salat Idul Fitri kok wadhuha yang diwaca banyak yang grengi, ya itu kan. Nah, itu sensitif sekali Pak masalah ibadah itu, ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya hanya sebagai badal dari Ustaz Dr. Samsul Hidayat. Mungkin ada panyarwe, betul-betul gimana ibadah tentang mamangu loh. Jadi kan berangkatnya jam 7 tadi, karena Pak Mujib menunjuk, ya saya insya Allah, karena Pak Mujib itu nggak pernah menolak Pak Samin tadi. Khutbah itu nggak pernah menolak dia. Jadi insya Allah tadi, gimana khutbah gerhana insya Allah gitu. Saya kalau ditunjuk dia mau menolak kok rasanya piye gitu kan. Ya, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keislaman yang berkemajuan. Kelas internasional, program double degree, menjadi trendsetter perkembangan modernisasi, mewujudkan impianmu. UMS International Recognized University.